saya naik ojek di sini, Mbak, depan. Naik ojek? Iya. Ada ojeknya? Ada. Jauh nggak? Lumayan jauh juga sih. Hah? Makanya cepetan. Itu saya naik ojek, bawa uang 12 juta, jadi 12 juta itu naik ojek ke Pasar Citayam. Ojek! Ojek! Ojek dua. Tiga. Waktu tinggal 31 menit. Pasar Citayam. Citayam, Mbak. Citayam? Ya. Jauh, Mbak? Lumayan jauh. Yuk, buruan. Waktunya terus berjalan. Bang, buruan, Mbak. Buruan, Mbak. Jadi jalan pintas, Mbak. Ayo, Mbak. Buruan. Cepet, Bang. Waktu. Waktu. Buruan. Bang. Waktu tinggal 29 menit. Buruan. Kayak main enggak sih? Macet tuh di depan. Ya Allah. Macet lagi di depan. Tuh, waktunya habis nih. Bang, bisa cepet aja gitu sih, Bang. Tanya Andri. Jauh. Lumayan jauh, lama. Cepetan, Bang, makanya. Ayo. Stop. Sini aja, ya. Sini. Stop. Bayar berapa, Pak? Tiga. Hah? 100? 100. Buruan. Oh iya, lupa. Sini. Mau beli apa kamu? Dari toko beras dulu. Beras? Sembako ya? Ini bukan ya? Bukan. Depan. Pak, toko sembako mana? Toko sembako. Yang mana? Di dalam kali ada. Terus saya fokus ke beras. Beras itu buat usaha di rumah, sembako lah. Berapa? Cepet, Bang. Hah? Yang 500 nggak ada? 500 ada. Yang mana tuh? Coba lihat barangnya yang 500 sama yang 600. Waktu tinggal 25 menit. Mana contohnya? Oh, iya. 500 berapa? 500 berapa? 504. 504. Ya bisa kurang, Bang. Sama aja 500 ini juga bagus. Ya. Berapa karung? 2, 3. 3, 3, 3, 3. 3 karung, cepetan. Buruan. Bon. Apa? Saya bantu ya. Oke, saya bantu ya. 8, 9, 10. 2, 3. 4, 5. 1.500.000 ya? Bener ya? Saya beli beras itu 3 karung dari toko beras saya ke toko sembako. Gula yang kecil-kecil ini berapa? Ini berapa satunya? Yang banyak. 10 kilo tapi seperempatan, mau buat jual lagi. 10 kilo. 10 dus. 5 goreng, 5 rebus ya? Mau nggak? Iya. 5 goreng, 5 rebus. Apa lagi? Duluan, waktu tinggal 22 menit. Gulanya yang kecil-kecil kan? Kecil. Buat jual lagi. Kecil. Ini Bang. Nanti. Udah. Bonnya. Bonnya berapa? Berapa, Bang? Cepet.
Jalan. 1.485.000, kok mahal? Kok mahal? Harga jual? Pasti ya. Malu loh, nanti satu Indonesia tahu loh. Ya udah, maaf ya. Maaf aku bantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Hah? Udah, yuk. Nanti dicek ya semuanya ya, siapin ya. Mau beli apa lagi? Mau cepetan. Beli apa? Jangan panik, jangan panik. Emas milik kalung emas 35 gram. Ini emas 24, Bu. Hah? Oh, mahal. Sengaja dimalin. Mana barangnya? Kamu mau beli ini, Bu, apa? Gelang kalung emas. Kalung aja, Bu. Kalung, kalung. Kalung kasih 7 gram. 7 gram. Yang 23. Buruan. Jual lagi, jangan dipotong banyak-banyak ya. Aku tinggal 2 menit. Dari toko emas saya ke toko kelontong nyari bak untuk perlengkapan buat naruh beras. Dek. Mau buat jualan beras. Yang gede, gede. Yang gede. Kayak gini. Tuh. Yang gede, Bang. Ini. Yang ini. Yang itu. Tan Bang. Pak, iya benar itu, Pak. Pak. Yang itu, Pak, benar, Pak. Yang gede, Pak. Berapa duit? Dua lagi. Dua. Ini enggak kebesaran. Enggak, cukup. Ini enggak kebesaran, Tri. Ini enggak kebesaran. Enggak kayak depan itu aja. Oh, sama ya? Iya. Ya udah, berapaan? Jangan dimalin. Satunya 45. 30 aja lah. 103. Ayo bantu orang. Ya, biar barokah. Biar barokah. Cepetan. Ya udah, buruan. Dari situ ada kejadian yang nggak diduga, apa namanya, mangkok pecah. Ya bingung mau gimana, udah pecah kayak gitu. Aduh gimana ini? Saya minta ganti rugi ya. Alah Pak, pecahnya cuma 3 Pak. Yaudah ganti rugi deh, maaf ya. Habis Bapak, tokonya sempit banget. Jangan lah Pak, kasihannya. Iya, cuma pecah 2 aja ya. Ya janganlah Pak, kasihan orang. Pak, waktunya mau habis. Aku nyari 120. Hah? Nanti rugi berapa? Nanti rugi berapa? Pak, ini dulu. Aduh. Pak.
Waktu. Satu si 15. Ya. Pak. Ah, jangan dulu ya, Pak. Saya ke toko elektronik dan beli kipas angin karena di rumah emang nggak ada. Kadang-kadang kalau malam suka panas di rumah. Yang buat es tuh 35% lebih cepat tuh berapa duit? Cepet bang, cepetan. Ini yang 15 aja. Ini yang mati listrik, sama aja berarti. Berarti ini lebih cepat bikin es kalau kamu mau jualan. Kamu yang mana? Yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Yaudah, cepetan. Bikin bon. Waktu tinggal 12 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.40.000. Yaudah, ini kembali. Cepetan. Cepetan. Meja buat dagang. Buat dagang ya. Terus. Kipas angin. Ini. Berapa duit ini? Mahal banget. Kan 250 aja. Satu aja. Bingung. Cepet kah? Bingung. Ini berapa? Wah, mahal. Kemarin aku beli cuma 80. Berapa? 200, 200 berapa? 250. Maaf ya. Ini buruan. Waktu 39 menit. Bang, maju, oi. Akhirnya saya ke toko material. Di situ saya beli papan yang panjang sama kayu untuk bikin meja dan segitu aja. Nah, kayunya bisa enggak ya? Kayunya kok meot-meot? Enggak, nanti ada. Kayunya mau datang. Ya udah bikinin, Bon. Kayunya jangan petot-petot ya, Mas. Kayu. Ini berapa kilo pakunya? Paku 2 kilo. Pakunya 2 kilo. Kuas, palu, gaji. Ya udah lengkap ya. Ini mana barangnya? Meteran. Gaji. Kabel. Kabel. Thank you.
1.100.000 aja. Biar rezeki, biar beruntung, biar hoki. Ya? Oke. Ini mana? Maaf ya. Kayunya mana? Kayunya dilihatin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.000.000. 100 ya. Oke. Waktu 3, 4 menit. Ayo. Toko material, saya ke toko elektronik lagi untuk beli mesin cuci karena ibu kasihan nyuci di rumah pakai tangan. Saya beli blender. Blender tuh buat usaha di rumah juga karena jualan, mau jualan es. Ini lah. Kurangin. Keluar. Cepetan waktu. Siap, waktu lagi. 1 menit. Cepat. Pak. Cepat dong. Waktu dikit lagi. 23 detik. Uangnya tinggal sisa 15.000. Terima kasih ya Allah, udah ngasih kayak gini. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, makasih juga udah seneng sih dapet kayak gini. Seumur-umur belum pernah kayak gini. Pengen ngebanggain orang tua aja belum bisa. Amin. Semoga rezeki ini bisa buat kamu maju ya, banggain orang tua, kamu dagang, biar papa nggak susah lagi ya perjalanan. Tadi nyangka nggak sih pas lagi kerja terus tiba-tiba dapat rezeki ngomong. Makanya lagi kerja sama bapak, makanya nggak nyangka ada yang datang. Makanya saya juga heran, bingung apaan ini. Ya alhamdulillah kalau ada yang kayak gini, ada yang mau bantu.